Sebagai bentuk kepedulian anggota Satgas TMMD Kodim 0212 Tapanuli Selatan kepada masyarakat Desa Siohom, Kecamatan Angkola Barat yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan TMMD 111, anggota Satgas TMMD dari Tim Kesehatan Kodim 0212 Tapanuli Selatan melaksanakan pelayanan kesehatan gratis dengan cara door-to-door. Sebagai bentuk kepedulian anggota Satgas TMMD Kodim 0212 Tapanuli Selatan kepada masyarakat Desa Siohom, Kecamatan Angkola Barat yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan TMMD 111, anggota Satgas TMMD dari Tim Kesehatan Kodim 0212 Tapanuli Selatan melaksanakan pelayanan kesehatan gratis dengan cara door-to-door. Hal ini selain memudahkan warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis juga dalam upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 yang saat ini masih belum menunjukkan penurunan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dandim Tapanuli Selatan yang memberikan pengobatan gratis terhadap masyarakat Desa Siohom, pada khususnya masyarakat Adenauli. Semoga masyarakat Desa Siohom diberikan kesehatan, dan kepada Bapak Dandim kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada Bapak Dandim dan keluarganya, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan adanya pelayanan kesehatan gratis pada pelaksanaan TMMD di Desa Siohom ini, warga desa dapat diketahui kesehatan mereka terutama mengenai penyebaran COVID-19.